Okey, minggu ini kami nak bawa anda pergi makan dekat satu tempat ni. Tempat makan ni makanan dia sedap, harga dia pun berpatutan, tempat environment dia pun cantik. Kalau ada family nak bawa anak-anak makan pun, boleh datang sekali tempat ni. Nak tahu saya makan dekat mana ni? Jom ikut saya. Tada, sekarang saya berada dekat Wonderman IOI City Mall Putrajaya. Jom! Kepada peminat Wonder Milk, anda perlu datang ke outlet terbaru mereka ini di IOI City Mall kerana hiasan dalaman kedainya sangat menarik dan berbeza dengan outlet yang lain. Ruang untuk kanak-kanak bermain juga disediakan supaya ibu bapa dapat makan dengan tenang. Saya sampai pun tadi agak awal, lebih kurang dalam pukul 10 macam tu. Wonder Milk dekat IOI City Mall ni pun dah buka. So, saya nak makan breakfast set dia dulu. Nama breakfast set dia ni Harvey Fox. Berharga RM19.90 je. Dalam pinggan ni ada omelette, chicken sausage, beef bacon, kentang, mushroom dan sayuran. Confirm kenyang punya lah. Ada omelette, balik, lembu. Buka air luar dia, garing-garing. Malayan dia. Okay, hidangan seterusnya saya nak cuba super beef and fries. Kalau korang sampai nak makan relax-relax, tak nak makan berat-berat kan, korang boleh order super beef and fries ni. Okay, apa yang anda boleh lihat dekat atas ni, dia ada sedaging, dia ada cendawan, dia ada bawang, punya gravy pun banyak. Fries dia memang garing dan memang terbaik. Saya nak test ni. Wow, rasa masin dia memang just nice, memang cukup-cukup. Dengan daging yang lembut campur dengan cendawan yang lembut juga. Rasa dia tu sebati dengan rasa bawang yang diorang campur sekali. Dekat depan saya sekarang ni ialah Mr. Aglio Olio. Harga dia RM18.90 je. Portion dia agak banyak. Saya nak cuba sekarang. Dia ada rasa pedas-pedas, masih cukup. Dan kalau korang nak pedas lagi, boleh tambah chili flakes. Satu kali lagi. Sekarang saya nak cuba zombie burger. Harga dia RM19.90 sahaja. Zombie burger ni adalah antara burger yang paling top dekat Wonder Milk. Best ni zombie burger ni, dia ada dua sos. Brown sauce dengan lingam chili sauce. Makan burger takkan nak pakai garpu dengan pisau kan? Saya nak makan guna tangan. Rasa nak jadi zombie tu makanlah burger ni. Daging dia memang juicy bila korang gigit tu. Boleh rasa daging dia berlaluan garing. Dalam burger ni pun ada mashed potato. Assalamualaikum, saya Muhammad Izzan daripada Wonder Milk. Saya Nur Hazina Muhammad Aziz pun dari Wonder Milk. IOI City Mall ni Wonder Milk punya outlet yang keempat. Kita dah buka Wonder Milk since tahun 2000. Sejak 2008, kita start dengan satu outlet Wonder Milk kat Damansara Utama, Uptown. Dan sehingga kini, Wonder Milk ada empat outlet. Setiap outlet Wonder Milk yang kami buat, sekarang ni dia unik secara tersendiri. Tak ada outlet yang sama. Produk sama tapi dari segi design, daripada segi konsep dia agak berlainan sikit. Makanan yang paling popular kat Wonder Milk ialah kita punya pasta dengan burger. Burger kita memang sangat-sangat berkualiti. Kita buat homemade patty sendiri, fresh setiap hari. Untuk bulan Ramadan, kita dah buka tempahan untuk pre-order cookies. Cookies kita banyak yang best seller kat sini. Terutamanya Red Velvet Darling dengan Pineapple Cheese Bar. Dua item tu yang sangat-sangat sedap. Salah satu lagi signature Wonder Milk ialah dengan kopi peluang. Ini ialah kopi yang berperisa magic. Ini ialah kopi susu bergula. Ini yang kurang manis. Okay, ikut selera masing-masing. Boleh cuba. Siapa yang suka kopi yang kurang manis, boleh try kopi beruang ni.